saya mau pergi ke pasar. Tadi rumah sudah saya sapu bersih, terus dapur, peralatan dapur sudah saya cuci, piring-piring juga sudah bersih. Sekarang adik tinggal istirahat aja ya. Mas, hati-hati ya di jalan, jangan ngebut-ngebut, nanti takut celaka. Iya. Adik mau apa? Ayam goreng ya, saya belikan ya. Iya. Jadi ya, di rumah ya. Saya ingin melaporkan ada korban kecelakaan di Jalan Merjosari dekat Taman Merjosari tepat. Korban ada satu orang mengalami perdarahan di bagian kaki sebelah kiri dan tangan sebelah kiri dan bagian kepala. Ingin memerlukan bantuan segera beberapa ambulan dan tenaga medis yang lainnya. Apakah bisa segera Bu, tolong? Iya, Bapak Sabda tenang dulu, jangan panik. Saya sudah mencatat alamat yang Bapak berikan tadi. Sebentar lagi ambulan akan segera datang. Terima kasih. Tadi pasien badan didapatkan shock hipokolemik karena didapatkan pendarahan di bagian fibula sinistra. Setelah ambulan datang, pasien badan akan dibawa ke UGD untuk penanganan lebih lanjut. Pasiennya mengalami shock hipokolemik, terjadi pendarahan pada fibula sinistra. GCS-nya 222, tekanan darahnya 90/70, nadinya 76 dan RR-nya 33. Oke, saya cek dulu ya. Di sini juga ada pendarahan. Kalau gitu, lakukan terapi cairan sama jangan lupa perawatan pada luka. Nanti kasih sampel darah, habis itu taruh di lab. Untuk laporan berikutnya, saya tunggu di kantor. Ya, siap, Dokter. Makasih. Ayo kita rawat Mas Godar. Mbak Irma, tolong pasang IKV lab dengan jarum besar dan jangan lupa ambil sampel darahnya untuk dilakukan diberikan ke lab. Mbak Ana, jangan lupa ambil periksa IKV-nya dan saya akan melakukan tapak kerja terlebih dahulu. Mbak Irma, nanti jangan lupa diberikan cairan sebanyak 1000-2000 ml selama 30-60 menit. Mbak Ana, CTV-nya jangan lupa diperiksa. Terus, pagi Mbak Irma, sampel darahnya sudah diambil? Belum, Pak. Segera dilakukan ya. Oke,
Mbak Ana DTP-nya berapa? Ini tadinya 76, RR-nya 33, tadi sudah diberikan terapi oksigen, RR-nya turun menjadi 31, dan DTP-nya tidak ada perkembangan. Oh ya, Mbak Irma sudah diambil darahnya? Ya ini sudah Pak. Nanti jangan lupa diberikan ke lab ya, untuk ya, pemeriksaan lebih lanjut. Kalau perlu itu dikasih 2 epilen besar untuk menambah cairannya yang hilang. Siapa? Mbak Irma gimana? Cairannya lancar? Siapa? Jangan lupa nanti sampel darahnya dikirim ke lab untuk pemeriksaan lebih lanjutnya. Sebanyak 2000 ml selama 60 menit pasien badan membaik. Semoga dengan video hipovolemik dari kelompok 12 ini bermanfaat untuk kelompok-kelompok yang lain. Sekian dari kelompok kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.